Majapahit Study Club kali ini mengunjungi Candi Bayi di sebuah jalur pendakian dari Jolotundo, yang kemudian setelah Candipura akan ada dua cabang, yang satu menuju Puncak Penanggungan, yang satu menuju Puncak Bekel. Pada Candi Bayi ini merupakan struktur yang sederhana dari beberapa komponen seperti umpak kecil dan umpak besar serta batuan candi. Ini menandakan dahulunya cuma sebuah altar kecil dengan sebuah asrama, di mana struktur punden berundak-undak tidak nampak pada bangunan Candi Bayi ini. Dilihat dari letaknya Candi Bayi ini, dari struktur punden berundak-undak serta candi percandian yang lainnya, Candi Bayi ini berada di paling bawah, sedangkan kemudian candi yang lainnya berada di atasnya. Sehingga Candi Bayi ini dimungkinkan adalah pos pertama dalam menerima ilmu dari seorang Maharsi atau Mahayogi. Di penghujung akhir abad ke-15 ada sebuah serat namanya Serat Bujanggamanik, yaitu seorang bangsawan atau pangeran dari Kerajaan Pakuan Pajajaran. Salah satunya adalah mengunjungi kompleks karstian yang ada di Gunung Penanggungan atau Gunung Pawitra. Artinya, pada masa-masa Majapahit, Gunung Penanggungan merupakan sebuah akademi Majapahit yang sangat ramai, tidak hanya untuk empat tahapan catur asrama, yaitu wanaprasta atau sunyasin atau biksuka, yaitu orang-orang tua yang lanjut usia pensiun dari jabatan politik kemajapahitan untuk kemudian memperdalam dharma, fokus memperdalam dharma untuk persiapan menjemput muksa. Tapi tidak hanya itu saja, Gunung Penanggungan pada masa Majapahit ternyata sangat ramai dengan brahmacarin atau para pengembara yang mencari ilmu. Sangat aneh. Majapahit Study Club. Saya.